Selamat pagi teman sahabat Peli Fabian 78. Kembali lagi saya berada di kantor perwakilan PT Rapi Raja Perdana Inti di Jalan Letjen Harun Sohar. Terpantau keberangkatan di jam 10 tanggal 13 November hari Sabtu weekend. Ohana ya teman-teman. Untuk sasis Mercedes-Benz karoseri Laksana SL1. Untuk penumpang penuh. Ini bawaan penumpang ya, di bagasi dikasih label biar tidak tertukar. Nah, jadi ada tanda pengenal. Nah, ada paket pete 3 koli ke Jambi. Itu ada, masih ada pelang tengahnya teman-teman ya. Jadi kayak yang 1626 udah lost. Ini penumpang sudah siap-siap untuk naik. Ruang tunggu keberangkatan sudah direnovasi. Jadi ruang tunggu yang lama akan diperbesar. Pak. Jadi ini ada renovasi untuk posisi kantin lama ke belakang. Jadi kantin lama ini untuk ruang tunggu diperluas. Jadi pagi jam 10, sore jam 4, penumpang pasti penuh teman-teman, terisi penuh. SR1, untuk kondisi dalam sama saja ya teman-teman, seperti yang sore pagi. Ini Pak Ketua lagi cek barang, cek penumpang. Di armada dari bus Rapi ini banyak peminatnya ya teman-teman, karena armada yang di pagi sama yang sore selalu penuh. Tepat sekali itu armada Bronton untuk di rute Palembang ke Medan. Jadi perlu penambahan armada. Gimana bang? Rami? Rami ya? Jadilah ya. Wah, paket peti ada ini bang. Jadi perlu ini armada ditambah bang, untuk keberangkatan-keberangkatan. Karena penuh terus ini pagi sama sore. Jadi teman-teman penumpang penuh terus ini. Jadi armada untuk tronton yang sudah dibeli pas sekali untuk di trayek Palembang Medan. Ohana karoserinya Laksana dan Mercedes-Benz. Nah, jadi kalau mau pesan tiket, kalau bisa jangan dadakan ya teman-teman, karena kalau posisi dadakan terkadang bus penuh. Minimal 2 hari keberangkatan udah pesan tiket. Nah, ini Pak Abustian. Pak, mana nih? Ini tampak belakang teman-teman. Ini kalau bukan baru ya teman. Ah, masih 99% ini baru. Jadi keamanan untuk ban aman. Mana? Bagi Pak. Ini ngantar. Iya. Oh, siapa? Ngantar siapa? Adi Ipar ya. Ke mana, Pak? Medan. Memang asli Medan. Iya. Gunakan Rapi, Pak ya. Ya. Sering, Pak? Ya. Di Medan di mananya, Pak? Langkat. Oh, Langkat ya. Kerja di sana, Pak? Iya.
kondisi penumpang bus rapi, sudah dominan pelanggan-pelanggan ya teman-teman. Karena dari servis dari bus rapi ini bagi penumpang sangat bagus pelayanannya, kru-krunya jadi mereka terus menjadi pelanggan tetap dari armadanya bus rapi. Jadi ini bus Wahana ini disopirin oleh Bang Manik sopir satu, Bang Simamora sopir kedua. Untuk tampak depan ruang kemudi ya, ini penumpang udah bersiap naik. Nah ini tampak dalam bus tidak beda jauh ya teman-teman. Sekat untuk area smoking ada dua itu ya teman-teman. Kursinya nyaman. Ini sebentar lagi bus akan diberangkatkan. Penumpang sudah dipersilakan untuk menaikin bus karena sebentar lagi bus akan diberangkatkan. Karena bus tepat waktu ya teman-teman, jam 10 sama jam 4 itu on time. Jadi jam 10 tepat berangkat. Jadi 1 jam atau setengah jam penumpang untuk menunggu di loket bus. Ini bagusnya bus rapi, keberangkatan tepat waktu. Jadi tibanya di Medan juga tepat waktu juga teman-teman, kalau tidak ada halangan di jalan. Persiapan bus untuk diberangkatkan dari Palembang menuju Medan. Bus rapi Wahana. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dulu video dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya dan tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya.